Selamat Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Shaylillah ya Ramadan, thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi syaitanu al-wadhi qur'anu al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa insanu. Allahumma salli wa sallim ala habibil mahbub sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil qur'anil azim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan para zuriat Rasulullah, cucu keturunan Rasulullah yang hadir maupun yang belum hadir, tamu mulia kita Al-Fadhil Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Ahmad Al-Hamsi dari Jakarta yang masih dalam perjalanan. Kita doakan semoga perjalanan beliau selamat, lancar, tidak ada halangan sampai ke tengah-tengah kita. Amin. Juga hadir di tengah-tengah kita orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Al-Habib Hasan Barakbah, juga para habaib yang lain yang mohon maaf tidak dapat Al-Fakir sebut satu persatu. Juga yang kita muliakan para kiai, para ibu nyai, para asatid wal asatidah, juga yang sama-sama kita muliakan tamu mulia kita Al-Mukarram Ustaz Zikri Kurnia Alad Masalan Ustaz Mata Allah Abdul Hayatihim Bisa Al-Afiyah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, tua-tua Tenggale, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang ada di lingkungan Kelurahan Bagong Jaya dan sekitarnya, yang hadir maupun yang tidak hadir, yang sama-sama kita hormati pimpinan pemerintahan yang hadir, Bapak Wali Kota atau yang mewakili, Bapak Camat Kecamatan Palmerah yang mewakili, wabil khusus yang hadir di tengah kita Bapak Lurah Kelurahan Bagong Jaya, semoga beliau dipanjangkan umur dari Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Juga para guru-guru kami yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu saking banyaknya. Kalau kami sebutkan semua, mohon maaf waktunya tidak cukup. Juga yang sangat-sangat kami muliakan, yang teristimewa, para hadirin wal hadirat, tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada malam hari ini. Sejatinya majelis kita adalah majelis Rasulullah, karena yang hadir adalah cucu keturunan Rasulullah, maka insyaallah majelis ini adalah majelis Rasulullah, majelis yang dihadiri oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang hadir bapak-bapak dan ibu-ibu diberikan panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita zahiran batinan minal awal ila akhir, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah, majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, majelis tarhib di Ramadan, majelis gembiranya kita umat Islam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Semoga dengan kita bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, jasad kita diharamkan tersentuh api neraka. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita baca, kita aturkan kehadirat Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga dengan kita memperbanyak membaca salawat dan salam kehadirat Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diselamatkan dunia sampai akhirat dan berhak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak,
ibu rahimahullah. Di sini Al-Fakir sebagai muqassimul awqat atau pembawa acara mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum, selamat datang di lingkungan RT 37 Kelurahan Bagong Jaya, terutama di halaman Masjid Al-Ikhlas. Tak lupa juga terima kasih kepada pengurus dan jemaah Masjid Al-Ikhlas yang telah menyiapkan segala sesuatunya. Kami ucapkan jazakumullah khairul jaza. Semoga semua yang terlibat dalam membantu terlaksanaan acara ini Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Al-Bakir akan membacakan susunan acara yang insyaallah akan kita laksanakan pada acara tarhib Ramadan atau menyambut kedatangan bulan suci Ramadan pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan Ummul Quran, acara yang ketiga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia sekaligus mewakili pengurus Masjid Al-Ikhlas Bagong Jaya. Acara sambutan yang selanjutnya yaitu sambutan dan pengarahan dari Bapak Lurah Kelurahan Bagong Jaya. Dan acara selanjutnya adalah tausiah dari Ustadz kita, Ustadz milenial kita, yaitu Al-Ustadz Zikri Kurnia. Dan nanti kita sambil menunggu kehadiran tamu mulia kita dari Jakarta, yaitu Bang Haji Kiwil dan Fadilatul Ustadz Al-Habib Ahmad Al-Habsi. Dan acara selanjutnya doa dan menutup.